tertua lah. Karena Ungu ini rumah yang gimana ngomongnya? Ungu ini rumahnya, rumah yang mengayomi kita berlima semua. Termasuk aspirasi-aspirasi kita di luar Ungu. Ya kan? Tapi kan ya kembali kalau mau lihat mungkin pada saat yang tadi lu bilang semi vakum tuh kita umur berapa? 17 tahunan kali ya. Ya anak umur 17 tahun kan pengen explore lah, pengen travel lah, pengen naik gunung lah, pengen apa. Ya sama, kita juga Pasha explore dengan politiknya dia, Enda explore dengan musik-musik yang bukan Ungunya dia gitu. Gua juga explore dengan ekspedisi naik gunung gua apalah segala macam, tapi rumahnya pulangnya ke Ungu. Jadi kita mengkondisikan Ungu sebagai rumah yang tidak mengekang kita untuk gak bisa lain-lain selain-lain Ungu gitu. Tapi pada waktunya harus pulang, ya pulang ya. Kalau lebaran kan lebarannya di rumah ya gitu, kasarnya gitu kan. Tapi bete gak tuh? Misalkan kayak pasnya cukup lama ya? 4 tahun. AA di politik gitu dari dan berlanjut gitu kan maksudnya. Nah itu yang teman-teman yang lain kayak, waduh gimana nih masa urusan band? Ada penyesuaian, ada pengertian, dan kita bicara mengkondisikannya bagaimana gitu kan. Ya itu tadi pada saatnya, ya waktu itu juga Pasha dengan wakil wali kotanya, running jadi gubernur dan segala macam. Ada kesempatan ini kenapa gak dia coba ya gitu loh. Sama ada kesempatan Enda mau nyoba dan Onci mau nyoba musik yang lain, kenapa gak dicoba gitu. Rumusnya gak kemana-mana kok. Alhamdulillah kita udah punya rumusnya untuk menjadi Ungu itu seperti apa sih gitu kan. Ya kan? Itu rumusnya kita udah punya dan sampai sekarang masih jalan deh. Insya Allah akan jalan terus gitu loh. Karena ya bahasa Jawanya apa ya, kalau gak rusak jangan dibenerin gitu loh. Mesti gak menurut gue. Iya.